Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak muda Indonesia, khususnya Jawa Barat. Di belakang saya ini ada apartemen ayam, sementara saya namakan begitu. Kan nggak hanya manusia aja, ayam juga bisa hidup di tempat bertingkat. Dalam luas tanah hanya 100 meter, kita ada kandang ayam yang saya lihat 1, 2, 3, 4, 5 tingkat, kira-kira begitu ya. Nah, kalau kita lihat, semuanya sudah berteknologi, pakai HP, pakai IoT, Internet of Things. Satu contoh, ini ada puteran, ini buat mengambil kotoran ayam, ya. Nanti oleh sistem dia muter sendiri si karpet di bawahnya, kemudian dia jatuh nanti diolah masuk ke pengolahan fermentasi kotoran ayam yang juga ada nilai ekonominya. Nah, di dalam ini ada kandang-kandangnya. Masuk sini. Ini ada nanti pipa buat masukin makanan ayam. Jadi nggak usah oleh manusia, itu rutin. Kemudian yang kuning-kuning ini pengaturan minumnya ayam, ya, oleh tetesan-tetesan yang diatur juga oleh komputer. Jadi kalau kotorannya jatuh tadi, dia masuk ke si terpal ini. Terpal ini muter sendiri, nggak dipakai orang. Kemudian terambil untuk dijadikan fermentasi. Nah, dengan luas begini, ini menjadi salah satu program petani milenial yang kita akan segera launching, sudah terpilih. Mari bersemangat, masa depan bukan menjadi petani, insya Allah ada di desa. Tinggal di desa, rezeki kota bisa.